Hai semuanya, selamat datang di Ima Fandam Channel. Teman-teman kalian yang mengikuti vlog-vlog aku dari sebelumnya, banyak juga yang DM aku di Instagram minta update gimana sih sekarang keadaan bunga-bunga aku di kebun. Dan sebelum aku bawa kalian lihat-lihat bunga aku di kebun, aku mau nunjukin ke kalian dulu, aku bersihin kandang dulu. Oke, so teman-teman, di sini aku ada serpihan-serpihan kayu untuk taruh di kandangnya Lili sebelum aku beresin. Oke. Ini sudah banyak ee-nya, jadi nanti aku taruh di kompos. Ada telur tapi jauh banget. Kasih lihat ya. Biasanya tuh dia bertelur di sini. Terus sekarang di sana tuh jauh banget tuh. Susah aku ambilnya. Akhirnya dapet, ya kan? Kita taruh sini dulu. Lanjut bersihin kandang dulu ya. Sekarang kasih serpihan kayu yang bersih. Nah, jadi dikasih serpihan kayu gini supaya kalau ayamnya pup itu nggak lengket ke rumahnya ya, bisa gampang dibersihin gitu. Sekarang mau buang pupuknya dulu. Oke. Thank you.
Jadi buang di sini teman-teman ya. Nah, itu. Jadi nanti proses pembusukannya lebih cepat. Nah, sebelah sini itu kompos yang hampir selesai prosesnya ya. Nah, sekarang aku mau bawa kalian lihat-lihat kebun bunga aku, oke? Nah, teman-teman, tahukah kalian bahwa banyak sekali macam-macam bunga-bunga yang bisa dimakan atau edible flower. Salah satunya ini prunella. Jadi prunella ini tumbuh liar dan bisa digunakan sebagai teh. Kemudian yang putih ini adalah bunga garlic atau garlic liar ya. Nah, kalau garlic liar biasanya ditumis seperti sayuran pada umumnya. Kemudian berikutnya adalah bunga lilac. Bunga lilac adalah nama pada umumnya. Kalau nama latinnya adalah siringa, dan siringa itu banyak sekali macamnya, banyak sekali warna-warnanya, ada ungu, ada putih, dan lain sebagainya. Aku sendiri punya 3, ada warna ungu, warna putih, dan warna kemerahan. Kemudian selanjutnya adalah bunga fuchsia. Aku udah pernah nyoba ya buat lalapan gitu, nggak ada rasa strong yang bagaimana-bagaimana, tetapi di sini aku akan sharing aja bahwa ada bunga yang bisa dimakan. Dan ya, yang ini yang sebelah kiri adalah fuchsia juga. Kemudian ya, seperti yang kalian tahu pastinya, mawar ini, bunga mawar bisa dimakan ya, baik itu mau buat lalapan. Aku pernah juga yang masih muda gitu, enak banget. Ya agak-agak kayak kubis tapi nggak ada aroma kubis. Kemudian bisa juga buat jelly atau selai, atau juga buat scrub ya, buat wajah, masker, dan lain sebagainya. Pokoknya bunga mawar ini banyak sekali manfaatnya, dan bisa juga digaringin kemudian untuk diseduh ya, buat teh. Nah, mawar pun banyak sekali jenisnya ya, ada yang mini, ada yang tinggi, ada yang merambat, warnanya pun beda-beda, ada yang beraroma dan ada yang tidak beraroma. Kemudian selanjutnya adalah bunga pansi. Jadi bunga pansi ini dia ada teksturnya lembut dan ada aroma sedikit, pokoknya aroma wangi daripada bunga pansi ini. Begitu juga viola ya. Nah, di sini bunga viola adalah bunga yang di atas ada ungunya itu ya teman-teman. Jadi dia mirip sama pansi, cuman dia lebih kecil ukurannya. Kemudian selanjutnya adalah snapdragon. Jadi snapdragon itu banyak warna juga, ada orange, ada pink, ada putih, macem-macem. Dan ini juga bisa dimakan. Aku juga pernah makan dia, tawar aja sih rasanya, nggak ada rasa yang berbeda. Kemudian selanjutnya adalah bunga dahlia. Nah, bunga dahlia sendiri ada banyak macam ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, ada warna-warna yang beraneka. Kemudian selanjutnya adalah bunga daripada kucai. Yang ini pasti tahu ya, aku biasa buat bakwan kalau bunga kucai ini, karena kalau untuk lalap itu rasanya sangat strong. Nah, selanjutnya aku akan share dengan kalian nama-nama bunga yang ada di kebun aku. Pastinya enggak semua bunga adalah update terkini, tetapi sebagian juga dari tahun kemarin ya teman-teman. Thank you.
Oke, yang sebelah sini ada hosta, terus ini di pot yang keramik ini semuanya Yuri of Sunshine, kemudian ini geranium. Oke deh teman-teman, sekian dulu video hari ini, kita sambung lagi nanti di vlog-vlog berikutnya. Maaf.